Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk sore hari ini tabur benih ikan lele jenis mutiara. Ini alhamdulillah sekitar kita pesan 5.000 bibit. Ini rencana yang sini 2.000. Ini baru 500 yang masuk karena setiap kantongnya ini isinya 500. Ini sudah 1 2 3 4 tadi. Berarti 4 kantong 2.000. 2.000. Oke. Kebetulan ini pas hari Kamis tanggal 31 ya, Pak? Iya. Kamis tanggal 31 kita tabur benih ikan lele jenis mutiara. Untuk ukurannya ini 34. Kita masukkan lagi. Ini karetnya lumayan bawa silet, susah. Apa, Pak? Enggak bawa silet. Mboten. Di belakang. Kira-kira angel berarti gak disuai ana, Pak? Lumayan suai angel. Heeh. Ya angel aja koyo duka lape pasti nek kala. Jajaran ku opo? Madah telur. Kuat, Pak. Ning ndek ape ora dingan kowe. Orang anggut. Oh, iso ya. Lah plastik. Heeh. Nggih, Pak. Nih. Masuk lagi. Yang sini 1.000. Sudah masuk 1.000. Oke. 1.500. Oke. Kolamnya ukuran berapa, Pak? Gimana, Pak? Kolamnya ini ukuran berapa ini? Aduh, ini berapa ya, Pak? Ini 3 kurang kali 3 ini, Pak. 3x3 ini, Pak. Ukuran 3x3. Tuh, masih yang bawah. Oke, ini yang 2.000 sudah masuk. Ya. 2.000 masuk di kolam ukuran 3x3. Ya. Dikasih air dulu. Oke. Ya, kita pindah ke kolam yang tanah, kolam tanah. Oke, ini untuk kolam tanah. Ukuran piro iki Mas Bungi ngeduk? 10x40, Pak. Dan ini kolam tanah. Kemarin mengerjakannya cuma setengah hari sudah jadi. Ya, ini kita masukkan kurang cahaya. Oke. Tuh. Sini kita isi 3.000. 3.000. Ya. Oke, bismillah. 3.000. Jalan balik mawon. Oke. Masuk. Oke, ini kita dikurepke. Oke, ya. Oke. Ini kita dapat bibit dari Sleman. Sleman ke Gunung Kidul ini 5.000. Untuk jenis ikannya ikan lele mutiara. Oke. Ini kira-kira. Saya kira. Iki setelu, ana loro. Berarti kena bibit terus setengah. Oke. Masuk lagi. Masuk lagi.
masuk lagi. Terus setengah ya. Dikurepkan. Terus setengah ya. Oh, nggih. Niki telu. Lah niku sebarane par. Sebarane lho, Mas. Nggih. Oke. Sebarane lho. Iki parate. Rapat-rapat. Ya, demikian untuk sore menjelang malam kita tabur benih. Nih. Oke, terima kasih. Semoga nanti bisa berkembang dengan baik. Kita lanjut di besok pagi kalau sudah cuacanya kelihatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.